Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvari Megap. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk menghilangkan riwayat tontonan di GoTube, teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian tahu, aplikasi GoTube ini hampir sama seperti YouTube. Ya, bukan hampir sama sih, ya sama, cuma beda platform aja. Nah, isinya juga YouTube juga, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan riwayat tontonan di GoTube, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi GoTube-nya. Nah, kita buka teman-teman ya di sini ya, kita tungguin. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari GoTube, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada tab saya tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini tab saya. Nah, kemudian kalian masuk aja ke pengaturan. Nah, setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian bisa lihat di sini ada umum, teman-teman ya. Nah, kalian masuk aja ke umum. Salah. Kita kembali sekali. Kalian masuk aja ke bagian riwayat dan change, teman-teman ya. Kalian klik. Nah, kemudian di sini ada pengaturan riwayat tontonan. Nah, di sini masih aktif, teman-teman ya. Nah, kalian tinggal geser aja ke kiri seperti ini dan otomatis riwayat tontonannya itu sudah hilang atau sudah nonaktif ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.